Jajaran Unit Narkoba Polda Jabar bekerja sama dengan Unit Narkoba Polres Bogor, berhasil menggerebek tempat pembuatan obat-obatan terlarang yang berada di Jalan Raya Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Pabrik pembuatan yang sudah 1 tahun dan baru beroperasi 6 bulan terakhir ini, mengelabui petugas dengan modus tempat onderdil bengkel mobil. Dari hasil penggerebekan tersebut, polisi berhasil menangkap IW, WD dan YL selaku operator yang berada di ruko tersebut. Selain itu, jenis obat yang diproduksi beredar di sekitar Jabodetabek tersebut salah satunya, Tramadol dan Excimer. Total barang bukti yang kita temukan adalah 1 kardus tablet putih berisi 40 butir, 2 buah box kontainer berisikan serbuk warna kuning, 1 box kontainer berisi serbuk warna putih. Polisi juga menyita 1 juta tablet warna putih, 30 ribu tablet warna putih dengan logo AN, dan 5 ribu tablet warna putih dengan logo AN, 1 kantong plastik. Mereka menjual seharga 1 juta rupiah, dalam 1 kantong plastik terdapat 500 butir. Sementara itu, dalam gelar rilis di lokasi kejadian, turut hadir Wadir Narkoba, Kasubdit 3 Narkoba Kombes Pol Toto Triwibowo, Kanit 1 Subdit 3 AKBP Budi Iriawan, Sikdir Narkoba Mabes Polri Kombes Polisi Jayadi dan Dir Narkoba Polda Jabar, Kasat Narkoba Polres Bogor dan Polsek Cibinong. Peralatan-peralatan yang digunakan untuk memproduksi obat ilegal. Nah, kemudian dari TKP kita temukan selain alat-alat untuk memproduksi obat ilegal, kita juga temukan bahan baku yang akan digunakan untuk proses pembuatan obat ilegal. Kemudian kita juga mendapatkan atau menemukan obat yang sudah siap untuk diedarkan. Adapun barang bukti yang kita temukan total itu yang kita sita di tempat ini adalah 1 kardus obat-obatan tablet putih dengan logo AN yang berisikan sekitar 40 ribu butir. Kemudian 2 buah box kontainer berisikan serbuk warna kuning. Kemudian 1 buah box kontainer berisikan serbuk warna putih. Semuanya nanti teman-teman bisa lihat. Ya, kemudian 1 juta butir tablet warna putih yang disimpan dalam lemari yang merupakan hasil proses produksi ilegal. Kemudian 30 ribu butir tablet warna putih dengan logo AM juga. 5 ribu tablet warna putih dengan logo AM. Kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang kita lakukan, kita sudah menetapkan sementara yang sudah kita bisa pastikan berdasarkan alat bukti itu 3, IW, WD, dan YN. Untuk yang lain kita akan kembangkan, seandainya di dalam proses penyidikan nanti kita temukan alat bukti, maka status yang lain akan kita status hukumnya akan kita tingkatkan menjadi tersangka seperti 3 tersangka sebelumnya. Pasal yang dilanggar rekan-rekan sekalian adalah pasal 196, pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Penyelidikan yang kami lakukan, kemudian dari hasil interogasi, mereka sudah beroperasi dari awal itu 1 tahun. Tapi proses produksinya itu sekitar 1 bulan, 2 bulan terakhir. Produknya sudah sampai di mana aja, Pak? Wilayah Jabodetabek. Dari hasil pemeriksaan sekitar 20 ribu butir sampai 30 ribu butir dalam 1 hari. Kalau di total jadi berapa mili? Kalau dijual yang ini 1 kemasan ini dari yang seperti ini, teman-teman bisa lihat, ini 1 juta. Diajarkan oleh tersangka, 1 juta.